Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jam 1 malam. Saya sempetin untuk buat satu video ini karena barusan keluarga dari Bunda Faujana memeriahkan hari ulang tahun Bunda Faujana 15 bulan 11 pada hari ini. Detik ini Bunda Faujana menambah umurnya, dan momennya tadi beberapa teman-teman mungkin ada yang nonton 30 ribuan yang nonton, dan sebagian belum tahu, atau soalnya live-nya yang jelas tengah malam setelah jam 12. Habis ini kita nonton bareng-bareng kita, karena ini ada sesuatu yang saya mau bahas. Karena sebelumnya Papi Tomli juga mengucapkan ada perkataan doa dari Mas Iyun, dan ini nanti kita resapi dan kita tonton juga doa-doa dari ibu orang tua Bunda Faujana, karena kayaknya ada sesuatu. Jadi jangan kemana-mana, langsung di like aja tombolnya, yang subscribe jangan lupa di subscribe sih lur, ya ben tambah semangat bikin konten hiburan, buat konten-konten ya perantara buat kalian semua. Jadi langsung gaskan. Ini kita dengerin dari Papi Tomli dulu ya. Assalamualaikum. Selamat ulang tahun. Iya. Tak loudspeaker ini izin. Satu beberapa detik aja. Bentar. Kok salah alamat? Terus tak loudspeaker sih, Yun. Kayaknya Papi ini merahasiakan sesuatu ya sama Mas Iyun, karena ada sesuatu, takutnya pembicaraannya keluar, rahasianya terbongkar. Takutnya, soalnya aku tak loudspeaker ya Yun, dalam arti biar jaga omongan nih Mas Iyun, aku sambil live. Nah, kita dengerin dulu guys ya. Tak telepon Yun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat ulang tahun. Selamat. Iya. Tak loudspeaker ini izin. Satu beberapa detik aja. Telepon, Mak. Enggak apa-apa, kan ini momen ulang tahunnya Bunda. Nggih. Tak kira lah Mas Anas nih, Bang. Enggak, yo. Handphoneku tak buat lipe. Biar tidak bocor, HP ku tak buat live, jadi teleponnya pakai nomornya Anas guys. Oke. Aku nggak mungkin telepon Ikyun lah, kak. Penting cuma ya selamat ulang tahun gitu. Aku kan nggak duit nomor Fauzana soalnya Yun, makanya aku ucapkan selamat ulang tahun lewat kamu. Nanti aku ini sampaikan lewat doa-doaku yang dilanjutkan nanti. Oh gitu. Saya nanti sampaikan ke doa-doaku yang dilanjutkan nantinya. Nantinya. Gitu. Harapannya apa, Yun? Aku live. Ini takut nih, Papi Tomli takut bocor sesuatu yang dikatakan Mas Iyun, takut apa ya, sesuatu, kayak ada sesuatu gitu ya guys ya. Aku mau ngerti hati-hati. Aku nge-live ini. Doanya apa, semoga Yun, doanya? Ya doanya ini, semoga apa yang didoakan di hatinya, di hatiku maupun di hatinya, itu terkabul semua. Apa yang didoakan
di hatiku sama di hatinya terkabul semua. Doanya apa mereka berdua? Berarti doa mereka berdua solid sama. Oke. Ya wes, cuma gitu toh aja. Kan yang bisa ngubungi cuma kamu, aku nggak enak. Paling sama mama, sama dia bisa hubungi. Aku nggak punya nomornya. Ya udah, bisa aja telepon. Semoga. Iya, apa semoga? Ini pak, semoga hati-hati yang sedang membeku ini diluluhkan dan dilenturkan hatinya untuk sama Allah. Semoga diluluhkan hati yang membeku ini diluluhkan. Semoga diluluhkan dan dilunturkan hatinya untuk sama Allah. Hati yang beku. Hati yang beku. Wah. Tapi kan hati yang membeku ini kan bukan kamu dan Fauzana sebenarnya. Tapi hati yang membeku ini bukan Mas Iyun sama Bunda Fauzana. Berarti loh. Mosok ibu guys. Mosok orang tuanya, guys. Masa belum dapat restu? Masa belum dapat restu? Kan yang beku bukan Mas Iyun sama Bunda Fauzana. Iya. Ya udah. Iya betul pak. Teman-teman jangan bully Iyun lagi sama Fauzana lagi lah ya. Oke. Ya udah. Siap bos. Makasih. Iya makasih. Tekon maksud diangkat as. Bentar ya, tak ulangin lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Anas. Selamat ulang tahun. Ini kok gak salah alamat? Iya. Tak loudspeaker yun izin. Satu beberapa detik aja. Ini pun pak? Gak apa-apa kan ini momen ulang tahunnya bunda. Mungkin. Gak kira lah Mas Anas nih bang. Gak, yo. Handphone ku tak buat libel. Aku gak mungkin telepon Igyun lah kak. Penting cuma ya selamat ulang tahun gitu. Aku kan gak duit nomornya Fauzana soal Igyun. Makanya aku ucapkan selamat ulang tahun lewat kamu. Nanti aku ini sampaikan lewat doa-doaku yang dilanjutkan nanti mak. Oh gitu. Harapannya apa yuk? Ya aku live tiga aku belev yuk. Rok kamu harus hati-hati. Aku ngelive lagi. Doanya apa yuk? Doanya. Ya doanya ini. Semoga apa yang didoakan di hatinya, di hatiku maupun di hatinya itu terkabul. Semua ya wes cuma kita gitu aja kan yang bisa ngubungi cuma kamu, aku nggak enak paling sama mama yang bisa hubungi. Aku nggak punya nomornya. Ya udah bisa aja telepon. Semoga ya apa semoga ini pak, semoga hati-hati yang sedang membeku ini diluluhkan dan dilenturkan hatinya untuk sama Allah. Ya. Ya. Tapi kan hati yang membeku ini kan bukan kamu dan Fauzana sebenarnya. Iya. Ya udah. Ya. Teman-teman jangan bully Yun lagi sama Fauzana lagi lah ya. Oke. Ya udah, siap bos. Iya. Makasih. Iya, makasih. Oh iya dong. Karena yang Bapak urusin saat ini bukan hanya Mas Yun dan keluarga Bapak yang ada di diri Bapak. Oh iya. Juga negara Pak. Oh iya. Dan kesehatan selalu ya. Kita jam salam. Kita jam 10 sampai jam 6 jadi abdi negara. Begitu selesai jam itu kita jadi rakyat biasa. Iya. Saya jam 6 sampai jam 4 sore
pusingan anak malamnya ini buat berdoa. Ya wes, nanti keceplosan ini. Ya wes, tan. Ya wes. Awak dewe lek ngomong soalnya bablas kok. Ya wes, ya wes. Yo, caca bablas. Waalaikumsalam. Jam 4 sampai jam 6 pagi sampai jam 4 sore buat pusing kita. Oh. Ya rapi bos ya pengen ngono re. Kan. Oh. Teman-teman jangan ada yang hujat lo ya, hujat siapa-siapa itu nggak boleh ya. Kalau kemudian teman-teman itu fiti-fitinya itu yang menjodoh-jodohkan apa Iun sama Kak Ataya itu apa, jangan dong. Kita kan kita yang pertama Kak Taya kita nggak tahu ya kan, dia itu apakah punya pacar atau enggak, kan kita belum pernah ketemu ya, itu yang pertama. Yang kedua ya kasihan Mas Iyunya nanti dianggap dia itu yang gimana gimana. Jadi ini Papi Tomli barusan ini mengcover apa yang sudah kelewatan, kayak postingan sebetulnya tujuannya bukan antara Mas Iyun sama Ataya, bukan cuman postingan kok jadi beginilah. Papi Tomli membenarkanlah, janganlah seperti itu, karena Bunda Faujana jadi yang biasanya biasa menjadi sesuatu, jadi masalah, sebetulnya nggak ada apa-apa jadi apa-apa gitu guys ya, impactnya ke sana ya. Wanita lah guys, semua wanita seperti itu. Kalau dikabarkan suaminya atau pacarnya apa calonnya dikabarkan dengan wanita lain, siapa yang enggak sakit hati, siapa yang enggak sedih, tentunya. Jadi Papi Tomli mengcover itu, jangan seperti itu. Nah poinnya jam 6 pagi sampai jam 4 sore Mas Iyun bikin pusing anak-anak. Oke, berarti benar dugaan kita tadi bahwa ada sesuatu di balik ini sebetulnya sudah fix ya. Kalau saya kasih pikiran saya agak ke dalam perkataan mereka itu, ada sesuatu yang mau di apakah Mas Iyun berangkat ke barat nyampe besok, apa tanggal 4 ada sesuatu. Coba kita tonton videonya Bunda Faujana waktu ulang tahun tadi ya guys ya. Ada sebentar aja ya guys ya, maksudnya enggak full ya. Sebentar aja. Ada beberapa menit aja guys. Mak. Mama nih yang. Ini waktu Amak dipanggil guys. Musik. Sikat deh. 28. Terima kasih semuanya yang udah kasih surprise. Iya, masih surprise kok sih. Wah, sama Leila. Papi Tomli bergabung. Papi Tomli bergabung. Nonton. Suapan pertama. Suapan pertama untuk Omak tercinta. Yang telah menemani dan melahirkan ke dunia. Mama ini bukan dia, Mak. Dia gelandok. Wah, anak dia kayak apa? Musik, kan? Bagaimana musik-musik itu, Mak? Sudah terakhir. Nah, tapi di UI, guys, terus sama Mak, Rah. Tuh, record ya, guys, ya. Jangan lupa record nanti, ya. Aku mengamati, guys, ya. Mak, lah, mencapannya jauh orang tahu. Iya, Mak. Aku cepat marah di telo. Oh, singa.
Papi sama. Nah, papi ngasih singa. Papi Tomli ngasih singa. Semoga kasih babi dan mata mamu. Kasih papi. Dewasa. Amin. Selalu jadi orang baik. Selalu untuk berbagi pada semua orang, terutama keluarga. Semoga adik-adik yang selalu yang selalu lahir. Apapun yang terjadi, dikelilingi ada keluarga. Apapun yang terjadi. Cuma itu yang malu aku. Aja setiap dia lakukan. Entah saya itu menunggu dia. Karena orang sih bilangnya selalu aduh keluar aja. Bentar-bentar ya. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi nih kata-kata ada persoalan yang dihadapi ya guys ya. Apapun yang terjadi di sekelilingmu ada keluarga gitu kah? Coba jenengan benerin di kolom komentar guys. Takutnya saya salah denger ya. Nah, terus Pak. Iya. Iya, di bawah ya. Aduh. Ujian terberat di tahun. Ujian terberat di tahun 2024. Iya ta? Aku rotok rungonku rotok anu iki soalnya bener ta guys? Ujian terberat ujian apa? Apakah Mas Yun itu benar-benar bikin waduh guys. Sorry rotok ngelek-ngelek ya guys ya. Yang semangatnya dong, yang semangatnya. Semangat. Kita dikelilingi orang baik. Dikelilingi orang baik. Kok semangat? Boh, cuma dari tahun-tahun ke tahun. Nanti aku ngeyak dong, anu dong. Ada nanti ya, yang hilang sih. Selamat suka selamat ulang tahun Kimio Jibin. Ya, enggak apa-apa. Itu yang nonton berapa? 31,7 kak. Nah, terima kasih banyak. Bukan Mami, terima kasih banyak semuanya. Ya Allah Tuhan. Rebes. Jangan nih. Elo. Kan bahagia. Kan. Ini berat sekali. Tidak apa. Ujiannya berat sekali. Apa sih guys? Ya ampun. Apa ya yang dipikirkan Bunda Wojana? Masalah apa yo? Ujiannya berat sekali. Berat sekali. Punya ayah udah tonton. Semoga sehat selalu punya ya. Malinnya nanti yes. Aku paling nggak bisa kalau ada orang sih. Terima kasih. Ini nggak bisa aku. Dokter sudah kasih ucapan buat aku. Terima kasih banyak. Dan penonton semuanya yang sudah support. Mungkin yang dibilang ujian berat ini termasuk dari channel YouTube-nya ya guys ya. Dari channel YouTube-nya
menjadi ujian ya, mungkin karena channel YouTube-nya dibangun dari tahun 2000 berapa itu ya, Bunda Wojana, tahun 2015 atau berapa ya, lama banget tentunya bangun channel itu juga enggak mudah. Mungkin salah satu beban juga pikiran, atau ada yang lain termasuk Mas Iyun juga. Aku nahan ini guys, aku tahan jangan sampai seperti Mas Iyun kemarin ya. Maaf, bukan lu. Iyalah lu aja kok. Biar kok. Suapan kedua untuk Buya. Oh. Tapi bapakku namanya bukan Rahmat ya deh. Saya bilang bapakku Rahmat ya namanya. Bukan, namanya dirahasiakan. Oh. Ya. Ini untuk papi ya. Jaring gue merah anjay. Hah? Dada kuning, dada kuning, dada kuning. Ah, oh tuh jaring. Bismillah. Ini itu tadi dari ibunya, sekarang bapaknya Bunda Wojana. Kita amati dulu guys. Nah, Buya tak kantor. Ayo abian telo. Doa yang terbaik, umur panjang sekeluarga. Doa terbaik, umur panjang, rezeki mudah. Apa dalam menghadapi cobaan? Menghadapi cobaan. What? Cobaan sama Mas Iyun, apa cobaan channel YouTube-nya? What? Aku tadi sudah punya perasaan bahwa mereka itu settingan sama Mas Iyun, tapi lihat ini kok berat banget kayaknya. Ada permasalahan yang dihadapi mereka berdua. Aku berpikiran belum dapat restu. Ada masalah dari orang tua. Mereka yang saling cinta, tapi ada permasalahan lain yang membuat cinta mereka itu gitu guys. Maksudnya entah pihak keluarga atau pihak yang lain atau pihak adat ya guys. Saya nggak tahu, cuman ada sesuatu yang mengganjal, itu yang saya cari guys. Iki yang dihadapin Bunda, satu terharu, seneng. Terus kalau momen-momen seperti ini pasti kita terharu ya guys, sedih ya guys ya. Tapi ada semua dari ibu dan bapaknya Bunda kok bilang ada salah satu masalah gitu ya guys ya. Sini aku fotoin. Ya, satu, dua. Ini foto ya. Si aku ini berusaha memutarbalikkan pikiranku guys, memutarbalikkan otakku ini. Sama klu-klu yang tadi ini tak. Kenapa? Jangan lupa coblos. Jela? Jelas lah.
Nah, lah. Di sini. Ada apa orang kecepok? Bismillah. Banyak sih ngomong lah. Sudah. Ya udah. Makasih semuanya. Makasih. Dadah. Dadah. Kamu udah mau kan dong. Kamu udah mau kan? Apa yang tadi ya? Gimana? Aku udah percantik itu. Hai. Mada. Hai. HBD Bunda, iya terima kasih banyak. Ini yang udah ucapin aku. Sehat selalu Bunda, iya. Terus ya. Selamat hari kelahiran Bunda, iya. Jelek banget loh aku ini. Bangun tidur. Sehat selalu Bun, nge. Apa aja ya? Tiga balik. Wow. Aku bu ini, aku kalau udah ini, udah nangis-nangis ini jelek. Makasih. Ada kah? Mami, Pak Os? Kalau sinyal buru aja lah sinyalnya. Malu dong. Bun, jangan sedih-sedih Bun. Enggak sedih. Handphone si Badai ini enggak bagus memang. Ngelek-ngelek dia dibikinnya. Ya gitu. Bunda, iya. Terima kasih banyak ya. Udah jangan paksain matanya, yang mau tidur tidur aja. Insyaallah besok siang atau enggak malam aku insyaallah live ya. Mau terima kasih semuanya gitu. Besok aja ya lanjutnya. Semangat Bunda, ya terima kasih banyak. Nih si badannya. Lah badan sudah nak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Itu as banget pegu. Kalian komen lagi, kalian komen lah.